Bekas atlet Selangor era 90-an, Nur Hayati Karim memenangi jawatan Presiden Baharu Persatuan Olahraga Selangor bagi sesi 2021-2024. Manakala jawatan Timbalan Presiden pula dimenangi Dato' Harjit Singh Hardev Singh. Selepas kemenangan tersebut, Nur Hayati berkata, barisan kepimpinan Baharu POS akan membawa misi mengembalikan semula reputasi Selangor sebagai harimau balapan dalam sukan olahraga tanah air. Sebagai Presiden POS yang baru dipilih, saya berjanji memastikan setiap dana, insentif dan sumber keuangan POS dimanfaatkan untuk atlet dan pegawai serta warga olahraga negeri Selangor. POS akan lebih prihatin tentang kebajikan atlet, jurulatih dan warga olahraga negeri Selangor dengan mengadakan banyak kemudahan latihan, pertandingan dan insentif untuk mereka yang berkelayakan. Dalam pada itu, mesyuarat tersebut turut melantik 5 naib presiden iaitu A. Warusi, M. Nadarajan, S. Manimaran, Cheng Tong Lien dan seorang lagi daripada wakil Jabatan Pendidikan Selangor. Manakala K. Nariz Hanasami pula dilantik sebagai setiausaha. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat agung POS Penggal 2021-2024 di Ibu Negara.